Pemirsa, seorang remaja yang dikabarkan tenggelam di pantai Cacalan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur pada waktu lalu, kini telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban berinisial IPN 15 tahun yang merupakan seorang pelajar di salah satu sekolah SMP di Kabupaten Banyuwangi. Tenggelamnya korban diduga akibat terseret gelombang air laut pada saat bermain di pantai bersama rekan-rekannya. Menyikapi adanya laporan orang tenggelam, pihak terkait segera terjun ke lokasi guna melakukan pencarian dengan cara menyisiri lokasi kejadian. Dan alhasil pada Kamis pagi, korban ditemukan di pantai Solong, Kecamatan Kalipuro dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Blambangan Banyuwangi. Tim Liputan MTV.